Yang betul-betul eh, tengok eh, saya masukkan air ikut atas, air keluar ikut bawah. Masuk atas, keluar ikut bawah. Sedangkan selector dekat sini, dia dalam mood normal, tak ada apa-apa. Okay, bukan pergi mood drain ke apa ke, tak ada. Tapi air senang cakap, tak boleh simpan, air tak boleh bertakung. So, untuk masalah macam ni, macam mana nak buat? InsyaAllah video ni lengkap saya kongsikan. Macam mana nak buat? Tonton video ni sampai habis. Jom. Okay, yang pertama sekali, kita buang dululah. Kalau ada air kat dalam ni, kita buang dulu. Buang habis dulu air tu. So, kita keluarkan air tu habis. Lepas tu, kita buka dekat bahagian belakang. Okay, kita kena buka cover bahagian belakang ni. Lepas tu, kita akan jumpa satu stopper valve yang macam ni. So, kita kena buka cover ni. Ha, buka dulu cover ni. Dah berjaya buka. So, kita bersihkan. Okay, daki-daki yang ada pada bero ni. Dan kita bersihkan juga kat bahagian dalam tu. Nampak tak apa masalah dia tu? Masalah dia tu ada benda asing. Ada benda yang tersumbat tu. So, kita keluarkan benda-benda yang tersumbat tu dulu. Okay, dah keluarkan. Kita bersih semua longkang ni semua sekali. Lepas tu, kita pasang balik semula. Kita tengok masalah tu selesai atau tidak. Okey, bero pun dah siap dicuci. Tapi kalau bero ni dah kembang-kembang macam ni bang. Okey, dah lembik-lembik macam ni bang. Saya cadangkan tukarlah. Tapi yang ini kita nak buat video tutorial. Jadi kita pasang je balik. Okey, pasang komplit. Pasang balik. Tutup balik dia punya spring. Pasang cun-cun. Okey, settle. Kita test air semula. Okey, kita test semula. Masukkan air. Okey, kita tengok air dekat bahagian bawah tu keluar ataupun tidak. Kalau tak keluar, bermaksud dia dah berjaya. Tapi air tu keluar lagi lah. Gurau je. Jadi kan kita tak tutup lagi, kita tutuplah dulu. Okey, bila dah tutup, air dah masuk atas. Kita tengok dekat bahagian bawah tu keluar lagi tak. Haa, nampak? Atas dah masuk. Atas dah start bertakung air. Nampak? Air atas start bertakung. Dekat bahagian bawah air dah start berhenti. Dah tak keluar lagi dah air. Atas dah bertakung. So, masalah ni dah pun selesai. So, saya harap video ni dapat dikongsikan supaya lebih ramai orang dapat jimatkan kos. Untuk masalah macam ni, kita DIY je. Assalamualaikum, bye-bye.